kisses straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you give me roses, set me apart. Okay, good morning YouTube. Hari ni kita akan bawa Raid pergi ke mana, guys? Apa tu luas langit? Lata perahu. Yes, sekarang ni daripada Seri Iskandar menghalau serapan dulu. Tunggu-tunggu mana yang tak sampai lagi dan kita akan ride pelan-pelan, guys. 70-60 saja. Kita dah sampai ke Kuala ya. Alamak. Kuala. Siapa nak mancing kat sini? Okey, favorite kat sini. Apa sedap makanan kat sini? Kat sini adalah paling sedap makan mi laksa. Mi laksa Kuala Kangsar. Sebab mi dia pakai tepung beras. Diorang buat sendiri pakai tepung beras. Laksa lubuk. Kuala. Sir, terbaik kita sudah sampai. Cawangan Kuala dekat BSP. Okey, berhenti dulu isi minyak. Isi dulu isi minyak dekat Shell Kuala Kangsar ni. Okey. Tiga belah sana. Isi minyak dulu. Lepas kita isi minyak ni, kita dah tapau makan dan terus naik ke Lata Perahu. Alright. Ni suasana suasana dekat Lata Perahu memang best. Banyak batu-batu untuk kanak-kanak boleh, untuk orang dewasa boleh. Semua lapisan masyarakat lah. Untuk orang dewasa selalunya dekat belah air terjun sana lah. Sana agak dalam pun tak dalam sangat lah, tapi ada yang dalam. Okay. Untuk kanak-kanak banyak tempat. Sungai ni dia berpecah kepada dua bahagian. Pecah ke sini dan pecah ke sana. Laluan sana. Yang tengah-tengah ni bolehlah korang, bolehlah dekat tengah-tengah sungai. Nak rasa suasana di tengah-tengah sungai, inilah tempat dia. Ada tempat. Ni belakang kemah ni di tengah-tengah sungai. Mana suasana dia? Kiri, kanan, depan, belakang sungai. Baik. Terbaik. Oh lama, pada berenang lah.
tak sejuk? Sejuk. Sejuk. Wah, tenggelam semua. Jom kita menyelam. Mana-mana nak pergi sini memang tempatnya terbaik lah. Ha, memang suasana dia memang terbaik. Korang akan dapat suasana ni tak ada kat dalam bandar. Okay, memang terbaik. Air terjun dia memang super pedu. Right. Doli kecoh goreng. Nice 1976 memang viral ni eh. Ini kalau korang tak singgah memang rugilah. Ha, ini kecoh dia, ada orang kata kau. Jom kita tengok apa yang kau yang di dalam. Memang sentiasa penuh kedai ni. Okey, kedai ni menyediakan tempat surau di belakang kedai. Maknanya korang boleh ke belakang kedai pusing untuk ke surau yang disediakan. Memang selesa surau ni dan cantik. Alhamdulillah lah. Kalau nak lekong ke apa ke boleh ada kat sini lah. Maknanya kita sementara menunggu makanan tu siap, kita solat dulu kat sini guys. Ini char kway teow special harga RM13. Oh. Tengok lama. Bila makan tu panas-panas makan dulu baru sedap. Ya. Okey, jemput makan jemput. Okay, sampai kita dah sampai ke R&R seberang Perak ya guys. R&R seberang Perak. Saya tak dapat nak buat video sebabnya hujan. Kita apa yang dapat lah. Yo. Tengok muka sikit. Oh, ini bagi bonggong. Aduh. Dah lalu cik. Jadilah. Yo. Okay, kita lepas ni on the way balik. Bila dah balik ni tengah ride balik lah ni sebab hujan kan, kita ikut kan nak singgah ke tempat lain tapi kerana cuaca tak mengizinkan, tidak mengizinkan kita pun terus balik lah. Okay, kita jangan larikan daripada hujan. Okay, walaupun dalam perjalanan memang hujan, kita santai-santai je lah balik. Alright. Apa-apa, see you. Thank you for watching.